Memperkenalkan kiriman dari salah satu toko pancing di Jakarta, yaitu Ejik Pancing. Ya, yang saya bawa tadi itu adalah kiriman dari Ejik Pancing. Ada dua, satu lagi ini. Ya, sebelum kita perkenalkan, gimana nih kabarnya teman-teman angler baik yang di Kalimantan, yang Jawa, mudah-mudahan dan semua sehat selalu dan selalu stretch setiap tripnya. Ya, nggak usah berlama-lama teman-teman, kita akan coba buka kiriman dari Eji Pancing, yaitu Doran nih. Dan ini ada kecil-kecil tuh, banyak. Ada umpan kayak ini, ada 10 biji tadi sudah saya hitung. Kayaknya ini semua joran casting, ada yang mungkin ada yang buat gabus atau semuanya buat toman. Ya, kita lihat aja berapa ukuran jorannya. Nih, langsung aja kita buka satu-satu. Iya, benar. Ini adalah joran back casting. Ukurannya lumayan besar. Ini topnya. Ya, kekuatannya 8 sampai 16 lip. Bagus. Buat toman. Yang kedua masih mereknya sama. Warnanya hitam ya. Ini topnya. Dan yes. Buat gabus bisa nih. Ini berapa lip? 5/12 buat gabus. Tapi kita coba toman. Wah, yang ketiga topnya aja gede buat toman nih. Ini 10 per 20 toman teman-teman, ini buat toman. Oke, next yang keempat. Enggak buka mereknya, ntar aja kita lihat. Kayak casting lagi, casting lagi. Bisa buat gabus, buat toman kayaknya. Blanknya beda, 8/20 toman kamu bisa. Yang ke 5 agak sama, mirip sama ini nih, orange. Biasanya kecil banget,
6 14. Kalau ini 8 per 16. Oh, ini sama, jurannya sama, cuman kekuatannya berbeda. Kita coba dua-duanya buat Oman. Sama ya? Next, yang ke 6. Nontonnya sambil ngopi ya. Orange. Bungkusnya orange. Dalamannya kayak orange. Sama, orange. Oman ini mah. Panjang nih, panjangnya 6,6, berarti 2 meteran 8,20. Toman bisa, gabus bisa. Next, yang ke 7. Orange lagi ini pasti. Baik, testing lagi, ujungnya aja udah kelihatan. Tapi kekuatannya lebih besar dari yang barusan, yang orange barusan. Merek jorannya sama, cuman kekuatannya berbeda. Ini yang bikin tantangan tuh ini, kayak mana ya? Ini 8 per 12, 10 per 25. Ini 10 per 25. Panjang 7 i, sekitar 2 meter 10. 2 meter 13, antara 2 meter 10 sampai 2 meter 13. Keren sih, warnanya cakep orange, ada kayak bening-bening lagi. Wow, keren banget ya. Buat yang ke 8, yang ada bunyinya ya. Yang ke 8 adalah backcasting lagi kayaknya. Iya, semuanya backcasting teman-teman. Oh, baru mereknya. Ini baru sih semua. Baru-baru. Bungkusnya aja baru tuh. Baru-baru semua. Oh, ini unik banget nih joran. Taruh dulu. Ini unik banget ya. Ujungnya ini kayak fiber. Bentuknya fiber, bentuk fiber. Bentuknya fiber depannya, cuman dia hollow kesininya. Penasaran nih sama joran ini. Ya, nanti kita tes. Ya, next yang ke 9. Panjangnya segini. Ini sekitar 198 ya. 6,6. Ya. 6,6 adalah 2 meteran. Up 2,1 meter. Bagus, hitam warna. Black. Yes, ini yang terakhir nih buat joran kita, yang terakhir. Kecil ya, terpalus ya. Oh, nggak ada keterangannya di bungkusnya, nggak ada keterangannya. Jamu nepak sih tadinya. Oh, ada camo-camo gitu. Oh, keren. Keren banget. Ada camo. Camonya cuma segini. Ininya hitam. Ke ujungnya hitam. Camo. Wow. Berapa lip?
ukuran 6,3 berarti 198, panjangnya 198, blendnya kecil, ringan lagi, ringan, enteng banget. Saya suka ini nih warnanya, ada camo-camo. Oh ini juga dari sini sampai sini, real seatnya enak, pegangannya enak. Nanti coba kita pasang pakai reelnya. Next yang ke-9. Oh, cuma 10 teman-teman. Dan berikutnya kita buka ini. Ada lagi nih. Ada baju. Kayaknya ini baju, oh ya baju brand yang ini, jangan-jangan kurang gede, badan saya kan kecil. XL, wow XL, ya lumayan inilah dipakai sama sayanya, kurang badannya kurang ini, cuman ya kita pakai bagus. Warnanya hitam, hampir ke hitam, jadi dongker warnanya. Ada lagi leader, leader ukurannya 40 liter atau 18,1 kilo. Saya kenal nih leader PE, kuatannya 13 kilo, 13,6. Toman kalau susah, toman. Nanti kita coba ya. Yang berikutnya PE lagi, ukurannya gede, 60 liter, PE buat toman. Ada lagi, ada lur. Ini lur, lur apa nih, soft lur. Ini bodinya, ini lur sebenarnya, ada kayak ini buat hampal bisa, toman buat toman cirata, nggak tahu, nanti kita coba deh. Tapi yang pastinya ini buat hampal, ini juga buat hampal. Oh sama ya urusan, cuman warnanya aja berbeda. Ini warna pink. Ini ada swivel. Swivelnya 29 lip, 22 lip. Swivel lagi 48 nih. Ini bedanya jauh banget. Ini bisa swivel yang 48 lip. Ya, otomatis bisa. Buat gabus, kayaknya lebih pakai yang lebih ampal lagi. Keren. Ini buat gabus bisa, buat kerandang. Ini orang Kalimantan pasti tahu ini. Lurik. Pasti keren banget. Dua. Yang luar Kalimantan yang nyari kerandang mulai ini. Ini jago banget. Nah, sekarang kita coba dicerat. Apa yang dapat? Ya, kayak ampel atau bawal mungkin. Nanti kita coba aja. Habis. Wow, banyak banget. Ya, itulah teman-teman kiriman dari Om Akbar selaku pemilik Egypt Pancing. Terima kasih banyak sudah mempercayakan semua barang-barang yang dikirimin ini. Ya, makasih sekali lagi.
Dan teman-teman, besok kita akan coba mancing di Cirata pakai joran yang udah ada ini nih. Menurut teman-teman, saya milih yang mana? Kayak ini nih. Unik. Unik. Kayak bisa ngangkat toman. Aquistik. Mungkin video pertama kita nanti, video pertama strike kita pakai ini. Hasilnya bagus. Ya, buat jelasnya saya perkenalkan nanti di video yang keduanya. Ya, sebelum kita mancing. Ya, itulah teman-teman. Kayaknya ini video kepanjangan banget. Dan di setiap joran ini akan kita bikin strike babon. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Ini kita coba ya, semua joran ini kita coba toman, gabus, ampal. Nanti kita coba pancing pakai joran-joran yang ada ini. Dan lure-nya ini, PE-nya ya, nanti saya kenalin lagi ke teman-teman semua. Dan jangan lupa ikutin video-video saya buat nyari strike ini. Dan saya butuh doa dari teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah subscribe saya, udah ngikutin saya, dan yang udah komen, yang udah like saya, video-video saya. Misalkan ada kesalahan atau cara saya berkelakuan, berbicara, ya saya minta maaf terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.